Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gria Mesa. Salam sehat dan sukses selalu. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial gimana cara mudah setting alarm CCTV V380. Nah, ini depan saya ada kucing ya, sedang menemani saya berbagi tutorial, tapi dianya malah tidur. Oke teman-teman ya, langsung saja ke tutorialnya ya. Saya akan masuk ke aplikasi V380 dan ini saya akan setting alarm CCTV di rumah ya. Biasanya kita setting itu melalui titik tiga ini ya, kita klik masuk setting, terus kemudian kita masuk ke alarm setting ya, seperti ini. Terus kita birukan. Di posisi seperti ini alarm sudah berfungsi ya, jadi ada pergerakan akan teridentifikasi. Kita keluar dulu ya. Untuk lebih mudahnya kita bisa klik yang pojok kiri atas itu ada tulisan armet ya, itu tinggal kita klik aja, itu nanti otomatis alarm sudah berfungsi, jadi kita nggak perlu masuk lagi ke settingan yang tadi. Kita klik, kita tunggu sebentar. Nah, ini alarm sudah berfungsi. Kita coba cek ya, kita masuk ke settingan ya. Kita klik titik tiga, setting, alarm setting. Nah, itu sudah biru. Jadi sama caranya, cuma lebih mudah yang tadi itu, tinggal kita klik itu udah aktif. Untuk membalikannya atau untuk menonaktifkan tinggal klik aja lagi, klik aja. Nah ini sudah nonaktif lagi, seperti itu. Kita aktifkan ya. Kalau sudah seperti ini, alarm sudah aktif. Jadi kita tinggal kemana-mana, itu nanti ada pemberitahuan kalau ada pergerakan yang tertangkap kamera. Jadi di area yang terpantau ini nanti kalau ada pergerakan, itu nanti akan ada pemberitahuan di HP. Kita tinggal klik yang di handskipper ini ya. Nah itu nanti kita klik, itu nanti ada momen-momen yang foto-foto setiap pergerakan yang tertangkap kamera. Berhubung ini belum ada, jadi belum ada ya, biasanya ada titik merah di situ. Nah ini diklik, ini kan belum ada. Kita keluar. Agar di HP juga ada notifikasi, kita klik profil, kita masuk ke setting, kemudian kita masuk phone setting. Nah settingannya ini kita birukan semua, agar apa, nanti kalau ada alarm berbunyi, jadi di HP itu nanti juga ada notifikasi selain di CCTV nya Jadi kita birukan semua ya, ini pengaturannya. Oke, kita keluar. Ini berarti sudah tersetting ya. Oke, konfirmasi. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi cara setting lebih mudah yaitu kita tinggal klik aja yang armet yang ada di depan tadi ya. Kita sentuh klik itu udah aktif seperti ini. Nah tandanya merah yang pojok kiri atas itu ya, ini sudah aktif. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat. Tetap jaga selalu kesehatan, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.